Halo, selamat pagi. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Chandra Andika Putra dengan channel Tiga Putra Fotografi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ada job untuk pemotretan pas foto di salah satu rumah sakit yang ada di kota saya, yaitu Kota Kabupaten Batu. Jadi foto pas fotonya tuh yang harus kami persiapkan itu adalah background, karena permintaan latarnya adalah latar warna hijau, jadi kami siapkan yang warna hijau. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya hanya menggunakan kain biasa ya. Ini, nah ini ada dua. Cara pasangnya itu dengan menggunakan tripod kecil. Ini. Nah, kemudian dibantu dengan pipa seperti ini. Cara pasangnya pun mudah. Ini dibagi dua supaya saat dibawa ke sini tidak terlalu panjang. Sambungan pipa. Nah, di sini hanya dipasang menggunakan lubang. Ini ada lubang, pasang saja. Ada lubang. Pasang kasih masuk di sini. Nah, sebenarnya ini cuma alternatif ya, penggunaan alternatif. Sebenarnya ada yang bagusnya, teman-teman bisa menggunakan yang dibeli ya, seperti yang seperti ini itu ada khusus, tapi karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan alternatif pipa ya. Ini teman-teman ada banyak menggunakan cara seperti ini, jadi saya juga menggunakan cara seperti ini juga. Kemudian untuk flash lampunya, saya menggunakan flash listrik dibantu dengan teman adik saya ini. Nah, di sini saya menggunakan flash listrik, menggunakan Kronik yang biasa standar, Kronik Extreme. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ya, di sini saya menggunakan umbrella atau payung putih. Posisinya ruang untuk pemotretan agak sempit, jadi payung atau umbrella tidak dilebarkan secara maksimal seperti ini ya. Nah, untuk foto pas foto sebenarnya itu bagusnya dia menggunakan softbox ya. Tahu teman-teman tahu softbox? Nah, nanti saya perlihatkan di video ini.
kenapa bagus untuk softbox, untuk foto pas foto itu supaya fotonya tidak soft, fotonya itu agak detail, tajam, itu fungsinya softbox. Nah, karena menggunakan softbox mau juga direkam. Selo dulu, selo. Hello. Ini ponakan. Oke. Oke, ya, jadi sebenarnya harus menggunakan softbox. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan atau menggunakan teknik umbrella, kemudian teknik foto teman-teman paham ya, untuk pemotretannya supaya tidak terlalu soft dalam foto, itu bisa juga menggunakan umbrella. Cuman karena lokasi dari studio, tempat kami lokasi untuk foto itu agak jauh, kemudian kami juga hanya berkendara motor, jadi kami sehemat mungkin membawa peralatan yang bisa muat di motor. Jadi untuk softbox itu kesulitannya untuk menggunakan facelift ini, dia agak apa ya, agak merepotkan dalam pemasangannya. Jadi saya ambil yang simpelnya saja. Nah, untuk penggunaan umbrella atau payung, teman-teman harus membawa yang namanya ini ya. Kalau nggak salah yang namanya beauty suit ya. Nah, dia akan memfokuskan ke depan. Jadi penyebaran cahaya tidak terlalu melebar sehingga membuat cahaya yang tidak ingin masuk dalam lens atau kamera itu diredam. Jadi ini rapatnya. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat lokasinya ini ya, sangat sempit banget. Ruangannya kalau tidak salah ini sekitar 1,5 meter lebarnya lokasinya. Kalau bisa lihat ini sekitar 1,5 meter, karena ini saja lebarnya background sebenarnya 1 meter. Jadi kalau diperkirakan dari sini sampai sini dia hanya 1,5 meter. Bisa lihat. Nah, kemudian di situ saya harus duduk di atas meja untuk foto. Nah, kamera yang saya gunakan untuk kamera yang saya gunakan untuk foto itu adalah kamera 60D yang bulan kemarin saya beli. Oke, karena ya, karena sudah kita mau lanjut foto lagi, jadi saya pause dulu video ini. Oke, sudah selesai sama pemotretan. Jadi kita tinggal merapikan kembali atau menyempurnakan semua perlengkapan kita. Jadi kami datang di sini pagi. Kita lihat pipanya. Ya, karena ini ada yang ingin foto rombongan bersama, jadi kita akan mengadakan foto grup, foto bebas. Enggak perlu kita bonuskan ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.